Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam, welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Pagi ini aku mulai aktivitas aku dengan nyiapin segelas kopi buat Pak Suami dan segelas teh juga ya buat aku. Nah kalau pagi sebelum aktivitas enaknya emang minum yang hangat-hangat ya mam, terus sarapan apapun itu, entah itu gorengan, entah itu roti, entah itu nasi goreng, pokoknya asalkan ada aja yang kita konsumsi setiap pagi sebelum beraktivitas. Nah jangan salfok sama gunting yang aku pakai itu ya mam, jadi tuh gunting pas aku masih buka praktik itu, cuma karena udah lama banget gak aku pakai, terus sayang kalau gak dimanfaatin, cuman kayak jadi barang pajangan aja, lama-lama jadi karatan, makanya aku pakai buat gunting-gunting gitu. Tapi ini dijamin aman kok mam ya, cuma rada lebih tajam aja dibanding gunting biasanya. Oke, lupain masalah gunting. Ini aku sambil nungguin air mendidih, aku juga sambil nge-refill gula. Jadi stok gula aku tuh udah sisa sedikit ya mam, makanya aku refill lagi. Dan ini tuh masih sisa stok dari Ramadan kemarin ya, makanya pas belanja bulanan itu aku sama sekali gak beli gula. Nah lebihnya bakalan aku masukin dalam kulkas. Terus sambil nunggu airnya mendidih, ini aku juga mau sambil angetin nasi sisa semalam yang aku taruh di kulkas. Jadi rutinitas pagi itu kalau emang nasinya gak dibikin nasi goreng, kadang aku angetin kayak gini ya mam, kalau jumlahnya dalam jumlah banyak. Tapi kalau misalnya nasinya itu sisa sedikit, biasanya aku masak dulu, terus aku taruh sisa nasi yang semalam itu di atas nasi yang baru aku masak. Jadi kayak ikut diangetin gitu loh di dalam rice cooker. Nah lanjut, kopi dan tehnya udah selesai, itu udah siap. Ini aku lanjut mau nyiapin roti. Nah hari ini kita gak bikin roti bakar ya mam, aku cuma mau nyiapin roti tawar aja. Dan di rumah itu kalau untuk anak aku sama Pak Suami kurang suka ya kalau roti pakai pakai selai gitu. Jadi gak ada yang suka kalau misalnya roti tawar dipakein selai atau di pakein margarin terus dikasih seres kayak gitu, tuh nggak ada yang suka. Makanya aku tuh di rumah nggak pernah kayak yang nyetok selai gitu. Gak tau kenapa ya mam, mereka itu gak suka, makanya aku juga jadi ikut-ikutan aja. Terus yang paling simpelnya kalau mereka makan roti itu cuman dikasih susu coklat aja gitu mam. Nah udah gak ngerepotin, terus simpel lagi ya. Apalagi anak aku tuh paling doyan banget sama roti yang dikasih susu coklat kayak gini. Nah itu susunya masih stok belanja aku dari Ramadan juga ya mam, terus ada yang dikasih lewat parcel gitu. Makanya jangan heran kenapa sih pakai susu sasetan. Dan pas kemarin juga aku belanja tuh gak belanja susu coklat gitu, karena emang stok susu coklat yang saset itu masih banyak banget. Nah ini lanjut, kakak Rasya udah bangun, terus buka-buka kulkas. Setelah buka kulkas langsung ambil minuman gitu ya, itu yogurt yang dia minum. Terus ini aku lanjut buat masak stok sisa belanjaan 2 mingguan aku. Jadi ini tuh stok terakhir untuk hasil belanjaan aku 2 minggu yang lalu ya mam. Alhamdulillah banget, ternyata hasil belanjaan aku cukup sampai 2 minggu. Jadi hari ini tuh pas hari ke-14 gitu dari hari aku belanja mingguan. Nah kalau enggak ya besok mungkin lusa ya baru aku belanja mingguan.
untuk stok sawi sama wortelnya emang sisa segini ya. Jadi untuk sawinya itu udah sekaligus aku habisin aja. Untuk wortelnya itu masih ada nyisa ya beberapa buah, karena pagi ini aku cuman pakai 2 buah aja. Terus untuk ikan itu stok terakhir yang ada di kulkas ya. Jadi udah gak ada lagi stok ikan yang ada di kulkas. Nah hari ini berhubung di rumah cuman ada aku sama kakak Rasya, jadi masak yang simpel-simpel aja ya. Cuma masak satu macam lauk dan satu macam sayur aja. Dan sambil nemenin aku masak-masak hari ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih buat bunda dan mam semua, baik yang punya channel maupun gak punya channel, tapi selalu hadir di setiap video-video aku, memberikan komentar-komentar positif dan juga membangun di setiap video aku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan bunda dan mam semua dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin.
Next, saatnya masak stok ikan terakhir yang ada di freezer aku. Jadi buat kemarin-kemarin yang bertanya saat aku food prep, ikan ditaruh di freezer sampai 2 minggu itu aman gak sih atau awet gak sih dan gak ngerubah rasa gak sih? Nah, itu tergantung dari cara nyimpan kita ya mam. Kalau emang ikannya keluar masuk freezer itu bisa-bisa aja kayak ada aroma apa ya namanya, kayak amis gitu. Terus kadang juga udah gak seger lagi kalau misalnya ikannya itu bisa dikeluar masukin gitu dari freezer. Makanya lebih praktisnya sebenarnya kalau ikannya itu dibagi per porsi masak, jadi gak mesti keluar masuk gitu mam dari freezer. Nah, ini ikan aku tuh pas banget 2 minggu sejak aku beli dan rasanya itu masih enak, gak ada yang beda, malahan sama aja saat kalau misalnya hari ini kita beli ikan terus hari itu juga kita masak. Jadi tetap aja ya mam, menurut aku tetap segar, apalagi sebelum disimpan itu kan diperasin jeruk nipis buat ngilangin bau-bau amisnya gitu. Terus setelah aku perasin dikasih lagi potongan jeruk nipis, jadi sebelum masak aku pasti perasin lagi gitu mam, jadi gak ada rasa yang berubah sih. Kalian boleh coba, tapi tergantung dari merek kulkasnya lagi atau suhu penyimpanan kita. Karena kadang untuk suhu dan jenis kulkasnya juga mempengaruhi ya mam, awet tidaknya stok bahan makanan kita yang kita simpan di dalam kulkas. Nah, ini itu ikan layang ya mam, kalau orang sini nyebutnya ikan layang, tapi di beberapa tempat ada juga yang nyebut ini itu ikan sarden. Jadi ini aku masak namanya palu pakaci. Jadi kalau di tempat aku tuh masak ikan selalu pakai bumbu ini aja ya, cuman pakai garam, terus larutan asam, dikasih gula sama micin sedikit, dan ditambahin kunyit bubuk juga. Seperti ini aja anak aku udah suka banget dan lahap banget ya mam. Makanya buat kalian yang punya anak kecil dan merasa agak susah buat makan anaknya, bisa coba resep ikan seperti ini. Oke, masak-masaknya udah kelar, lanjut ya kita refill celing aku dulu. Sebenarnya ini tuh wadahnya wadah Mr. Muscle, terus aku isi sama celing jadinya kayak warna hitam gitu ya mam. Setelah warna celing ini yang warna biru masuk ke wadah yang warna orange. Jadi kayak make oli gitu loh di dalamnya. Tapi ya udahlah ya, berhubung kemarin pas belanja bulanan aku ndak apa sih namanya enggak nemu yang namanya Mr. Muscle. Jadi aku ambil yang celing aja. Enggak apa-apa kok selagi fungsinya masih tetap sama, dipakai buat bersih-bersih juga. Sekarang aku lanjut ya mam buat ngelap-ngelap dulu. Jadi habis masak langsung aku beresin, aku lap-lap dulu area meja dapur dan meja kompor. Terus bagian samping kulkas sama atas kulkas juga harus aku lap-lapin, karena kadang pas aku masak entah itu aku naruh sesuatu di atas kulkas atau apa sih, pokoknya kadang bagian kulkas itu yang samping sama atasnya ikutan kotor gitu mam, jadi aku lap-lapin juga. Nah, sebenarnya setelah masakan selalu ada cucian piring kotor ya yang numpuk gitu. Cuman setelah ini aku mau langsung cuci piring aja dan gak aku rekor. Soalnya kakak Rasya itu udah dari tadi minta dimandiin gitu mam. Jadi bolak-balik minta dimandiin karena mungkin udah gerah juga ya. Sekarang juga udah jam 9 gitu di rumah aku. Jadinya harus segera dimandiin nih si anak lanang. Jadi maaf ya kalau misalnya aku gak rekor kegiatan aku sampai akhir untuk hari ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah selalu setia nonton video aku dari detik awal sampai detik ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kiriski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.